Si nomor 8 ada Raka, nomor 2 Diki Ibo, nomor 3 Farasi. Tadi itunya. Nabil Farasi, nomor 4 Nabil Waleh, nomor 6 Gilang Didi, nomor 7 ada Alvin, nomor 15 Bagus. Nomor 15 Bagus. Tentunya Sudarma berkerja sama dengan Perkumpulan Sudarma, BPD Sudarma, IR Family, Cipu Balap, Komersil Group, AR Daerah Komunika, Bapak AKPP Aden Kapolsek Super, Bapak Menteri Obor Perhutani, Menteri Obor Perhutani, Bapak Aris Kusin Bogor, Riling Karya Mandiri, Alan Kusin, Bada Bajan, Sidat, Kelompok Tani, Sangka Maju, Teh Ana, Ayana Kusin, Warga Masyarakat, Dusun, Sudarma. 10.000 di pulangan gini tuh Kang JJ di parfum para orang di bagian kita sudah menyaksikan nyonya pertandingan bersama Rusun Cikarwa dan Karanganyar. Raka lakukan sudah bola pertama angkat ini sendi satu bola open strike yang diberikan daripada Oki Kamar kali ini mampu melintas dan terhempaskan poin angka Dobrak Maoli angkat di set pertama 1-0. Yogi Kepil. Jadi sebelah kawan sudah ada Raka di sana mencoba gerak daripada nomor 14. Satu pukulan lintas ini umpan daripada Alvin. Poin bergeser berpindah menjadi 1-1. Dobrak menjep power bank bro. Bro menjep power bank bro. Kamu yang dipakai? Mana? Tadi sangat banyak yang saksikan satu pergerakan berdengar reserve point angka kembali didapatkan 2-1 Karanganyar. Untung kita bola pertama angkat di sendi bola sedikit Oki Damar. Satu pergerakan sedangkan kita yang sudah mulai terlihat beracun sulit untuk diselamatkan. Poin bergeser berpindah untuk Cidarma 2-1. Depa Bison Bisan Tempur mencoba bergerak dari sisi belakang. Lakukan sudah melintas sudah pertama dari Raka. Angkat tinggi Alvin. Wow. Ambil Walid nampaknya. Satu hentakan kaki mencoba mendobrak barikade udara yang sudah terpasang. Pindah poin menjadi 3-2. Satu berangkat dari Padang. Gabriel Farasi. Satu buah itu melintas belakang di atas saudara Alvin. Tidak dipukul. Lepas. Satu dobrak balik hadir tampak terlihat daripada Regi Arisman pindah poin menjadi 3-1. Di Kibo ya. Sedangkan kita mencoba bergerak daripada Oki Damar. Masih ada siapa kena hadiah sebenarnya. Nabil Walet, umpan tinggi Alvin. Nabil, bertahan daripada Yudi Kepil, Yudi Oki Damar. Masih bisa diselamatkan bola balik dari orang yang cuma terjadi. Satu berangkat mencoba diangkat. Nabil Walet langsung cerdik. Nah, tapi pasti konsentrasi benar terlintas. Bagaimana pergerakan yang cukup baik, cukup cerdik. Namun melahirkan poin angka 4-3. Satu angkat tinggi Nabil. Lakukan sudah. Bola pertama daripada Sakti Bero angkat tinggi para motor jadi. Geser bola dari pergerakan Regi Arisman kali ini. Tiga poin menjadi 4-1. Regi Arisman. Satu konsentrasi benar di baris paling belakang. Angkat tinggi jumping, satu tamparan yang cukup keras kembali terjadi Alvin. Satu tekanan, coba diberikan kembali dan lintas terpeleset bola pertama tidak baik. Pindah poin menjadi 5-4. 5-4 Diki Ibo. Lakukan susunan, apa yang terjadi dibiarkan dan bola jatuh bola lapangan pindah poin untuk Cidarma 5-1. Poin 5-1 pada Yosi. Yosi murah. Hari kenapa sebentar konsentrasi penuh. Angkat tinggi jumping lakukan sudah. Lintas di barisan paling belakang angkat tinggi jumping. Back terjadi. Jauh melintas di atas saudara dan turun. Tiba di luar lapangan. Poin bergeser kembali. Pertama menjadi 6-5. 6-5. Yosi kepada dia kirimkan kepada dia arahkan. Satu pergerakan kembali angkat tinggi. Dan ada Raka di sana bola. Hei! Satu pergerakan ekpal yang terjadi pada yang tangan tak sampai tidak dapat tertolong, tidak dapat terselamatkan berpindah poin sama kedudukan menjadi
poin enam sama Karanganyar. Lambungan sudah terpeleset akan dibawa. Depa Bison cek. Satu cengkeraman yang cukup baik dari umpan yang cukup akurat. Lintas poin akan bergeser berbalik kembali pemimpin poin dari Dusun Cidar. Lambungan sudah. Kemudian daripada serang nabi ada jenak GG. Spike ke belakang. Apa yang terjadi? Asmaya terindikasi darah dan terancam rulang pangan pindah poin menjadi 7-1. Poin itu sama. Jadi yang satu pukulan di paris suara rangka Oki Damar terlalu dalam. Dan apa yang terjadi? Bola masuk nampaknya. Poin bertambah kembali menjadi 8-7. Poin 8-7. Jadi yang suara rangka apa yang terjadi? Awas. Hati-hati berada di area pinggiran lapangan. Jangan berlama. Konsentrasi. Lawan sama Yudi Ketio. Karena ketio kali ini bola tembakan yang cukup jitu akan tinggi para bola terjadi. Satu tembakan keras mencoba kembali dijinakkan dan Reddy Arisman atau tidak? Sentuhan tangan jahil Anda terlihat terciduk cukup nyata. Poin 9-8. Yudi Ketio. Terkendil satu bintang muda dengan loncatan tinggi dan pukulan keras. Umpan tadi bola poin yang terjadi kebalikan arah. Angkat dengan serangan sulit ketetapan coba kembali menggerak tepat. Kita poin 9 sama. Kecolak kembali terlihat. Satu tensi yang sudah mulai naik. Pergerakan-pergerakan yang sudah mulai terlihat cukup lincah. Dari kedua tim. Coba satu pergerakan daripada Gilang Gigi. Lakukan sudah ada Yudi Kendio. Lepas. Hei. Dusun Cidarma kali ini masih terlihat minim satu angka pemimpin poin. Ada di pemirsa lakukan sudah lintas pergerakan daripada bola poin terjadi. Satu pergerakan cukup keras. Apa yang terjadi? Saling berebut bola tampaknya. Satu pergerakan bagus. 19-9. Poin 19-9. 11-9 ini Depa Bison. Depa Bison cek. Lakukan sudah Depa Bison. Lakukan sudah. Angkat tinggi bola poin terjadi dari kata segera. Dikibo. Pindah poin 10-11. Jangan selingkuh nanti dibalas. Poin berpindah 12-10 kita saksikan. Ladia Oki Damar. Lakukan set tangan di kidalah. Dan coba bergerak kembali satu sampingan berbahaya. Poin bertambah menjadi 13-10. Pemimpin poin. Sementara di perjalanan set pertama dari para Dusun Cidarma. Lakukan sudah. Angkat tinggi Nabil Walid. Bola lebih baik terjadi. Satu penyelamat yang cukup baik melintas di atas segala. Apa yang terjadi? Jauh melintas membahayakan. Ya ampun. Kedatangan Dusun Cidarma kali ini disaksikan. Poin 11-13. 11-13 apa yang terjadi? Dibiarkan dan bola ternyata jatuh bola lapangan pindah poin. 14-11. Dengan pihak dari sebuah Reggie Arisman. Wow! Satu pukulan yang meroket cukup jelas terlihat. Satu tamparan yang cukup baik dan jatuh tiba di bagian kosong. Poin berpindah 12-14. Poin 12-14 yang dia Tinggi Ibo. Satu angka tinggi spike. Bodi kecil. Angka. Kelas 13-14 bersama Dusun Cidarma pindah poin kali ini 15-13 dari nomor punggung 99 ada Yosi. Kepada diberikan Yosi satu pergerakan mencoba dengan teri nafas angkat tiga lakukan sesudah bola pertama di bagus semi back terjadi dan tidak siap di nafas. 1-2
Kontak yang terjadi pada Kamar kali ini menghasilkan poin pertama kembali menjadi 16-13. Tentunya latihlah Solokra yang sudah mulai terasa dari pagi hari sampai saat ini. Sudah sore hari pada hari ini berbahagia. Pukul 16.32 untuk Cibubur dan Sekitar. Ini kembali berbunyi perjuangan, kembali kita lanjutkan. Tentunya masih di perjalanan set pertama. Sementara unggul poin 16.13 untuk Rusun Cidharma. Yosi, angkat tinggi lakukan sudah. Lintas bola pertama angkat tinggi daripada Alvin. Maka mencoba menjadikan bola kembali ada Yodi. Satu Cina kita dari Surah Bagus. Mencoba balas yang terjadi. Satu kita coba untuk pergerakan angka tiga dan pemain sesudah melintas sebaris sering belakang Alting Alvin masih terselamatkan bola. Satu gerakan kumpul solid yang sudah dipakai Oki Damar. Aku berjuang untuk mu tapi kau sia-siakan. Tidak punya 14-11 bersama Alvin. Bola pertama angka tinggi dari Sembe. Rodi pemilik berkali udara di terbentuk terganjal dengan terubai Oki Damar. Angkat. Bolas. Dibalas. Rodi. Harus berbahaya teman-teman. Poin. Kali pertama. Poin 15-17. Untuk para penonton, untuk bikin, untuk bikin. 15-17, para penonton berbahagia. Lepas bola pertama, angkat tinggi, bekerja terjadi. Oki Damar, masih terselamatkan bola free. Bola penonton. Berapa kelas 15? Masih memimpin angkat Dusun Cidharma. Bagian satu umpan-umpan akurat terlalu daripada Sandy. Angkat tinggi Sandy belakang. Bola pertama nampil balik. Yes! Satu tamparan keras terjadi. Tampak bodi betul, tampak bodi dahan. Poin berpindah kembali menjadi 16-18. Satu keringat-keringat yang sudah bercucuran di jersey kebanggaan mencoba. Perjuangan-perjuangan yang dah hadir dari umpan-umpan yang cukup baik. Itulah dia. Oki Damar. Tidak boleh 19-16. Oke, saya dengar ya, Bu. Jadi kalau sama Yuni Kepil. Yuni Kepil. Lambungan sudah. Angkat tinggi Alvin. Ya. Gila. Masa menerobos masuk. Dari satu benteng dengan celah. Lintas di atas saudara. Masih bisa keluarkan semua poin kembali terlintas. 17-19. Satu pergerakan mencoba di lensa belakang. Angkat tinggi daripada Kinan GG angkat. Satu pukulan terbentuk kali ini dari Reki Arisman. Poin pertama menjadi 18-19. 18-19. Bersama Kinan GG mencoba bergerak kembali dengan lakukan set. Perintah sebelah dari Yuni Kandil. Sandy angkat tinggi. Poin berbeda 20-18. Jangan tanya. Poin berbeda 20-18. Antara masih memimpin dari Dusun Cidharma. Lihat Bison. Lakukan sudah. Angkat tinggi daripada Nabil Farasi. Apa ternyata itu lagi apa gerakan daripada Nabil Wale. Iman beda 1. Keluar bola. Kupling kembali. Bola pertama nak angkat ke luhur. 21-18 dan tim out sementara diminta. Lalu tim daripada Karanganyar terlihat poin angka yang sudah tertinggal beberapa poin. Apakah tim out ini dimanfaatkan untuk kedua pelatih untuk memberikan racikan-racikan bumbu-bumbu yang enak, strategi-strategi yang matang untuk
lancarkan serangan-serangan di set pertama, terutama untuk para anyar yang tertinggal beberapa poin angka. Apakah mampu meninggalkan untuk bisa menyelesaikan daripada permainan Dusun Cidharma. Angka tinggi rangka lepas bola. Satu berapa sebuah kembali yang tekanan. Berikan daripada karang anyar lepas. Nabil Walid ada Yogi Kendil angkat. Jos. 22-18. 22-18 hadiah Bison Tempur. Mana dia kirimkan? Lakukan satu serangan mencoba melintas dari sering belakang dan jatuh di luar lapangan. Pindah poin 19-22. 19-22 kalian tampil Farasi. Lakukan sudah. Bola pertama akan diri sekti. Singkat bang. Satu penurunan yang cukup berat sekali mencoba dilakukan. Di kereseng pun. Guys. 22 semakin ke depan. Yo yo yo. Tempat kecil dari dalam poin yang sudah tertinggal cukup jauh lepas. Bola pertama apa yang terjadi dan saat turun luar lapangan. Sudah poin 23-20. Oki Damri. Ada Nabil Walet. Diki Ibo. Siram Utapi. Meledak. Satu umpannya akurat. Variasi yang cukup baik. Melainkan poin angka 21-23. Saat berdapat Nabil Walet tempatnya. Pada dia kiri pada babak CMP. Dan tidak masuk. 24-21. Satu angka di muka tentunya. Dari bersama nomor 88 Regi Arisman. Jadi Alvin Spider Surakarta dan Kerajaan Dua Lapangan. Pindah poin 22-24. Dari nomor punggung 10 Radian Diki Ibo. Mana dikirimkan Diki Ibo lakukan sesudah ada Regi Arisman bola. Hoi terjadi dan susah. 25-22 set pertama dimenangkan oleh tim IR Cidharma atas lawannya tim Karanganyar. Dari bersama Apep Sport AP Channel Idi Permana JJ Sudirja juga hadir. KDS Sport TV Kurnia Dharma Boybas Polibau Walton BJS Hari Kristiana juga hadir. Polimania Majalengka dan APGP Kampala. Kalau yang kurang komplit semua komplit. Bersama terima kasih Universitas IPIB Majalengka dan juga SMK IPIB Jatinunggal. Terima kasih juga untuk Kulur Majalengka. Tadi aing udah dipotong oleh bro. Dari paruh mana pikai murai yo. Tentunya dalam rangka Jelangkala Desa Cipundul yang ke-214. Berangkat mudah-mudahan semakin maju dalam segala bidangnya tentunya. Ya, satu gerakan yang juga satu pelawatan yang cukup baik. Radia serta pergerakan dari Karang. Anjir. Satu intekal nampaknya satu pergerakan kaki untuk ini kepada dunia. Satu poin angka mendobrak mengolih di set kedua 1-0. 1-0 daripada Gilang GG. Kepada dia kirimkan satu pergerakan mencoba angka tinggi lakukan sesudah. Mendarat dan meroket dengan cukup baik angka tinggi Alin. Out. Dan satu di luar lapangan poin pertama menjadi 2-0. Poin 2-0 kemudian Gilang GG. Lakukan sesudah melintas bola pertama daripada saudara Regi Arisman. Satu spike yang sudah mulai memanas. Sudah mulai menurunkan diri terindah permainan daripada Oki Damar. Pindah poin 1-2. Yuni Kendil angkat tinggi lepas bola antara berbahaya. Masih bisa bentuk penyelamatan. Melintas bola saudara Iladia Binti Ibo. Bola pertama cukup baik amat tinggi PKT terjadi. Satu bobot 5,5 skor liter tentunya dua sama. Halus. Yuni Kendil. Karena dia kirimkan
satu berada mencoba di garis belakang dengan jumping, mencoba dilontarkan bola sehingga Ibek terjadi satu ya. Poin 3-2 nampaknya. Tadi bersama Iyo di kepiok. Kepada dikirimkan Lago Konsep. Satu angkat tinggi melintas belakang bola pertama di bagus. Satu balasan yang terjadi. Bagaimana Pio Walet namanya. Aji, goblok. Aji. Dia sama. Tapi balasi angkat tinggi satu-satunya. Nah, iya viral ya. Satu pukulan Reddy Arisman. Jatuh di luar lapangan. Poin bertambah menjadi 4-3. Poin bertiga. Parasi. Satu bergelincir bola menari di luar sitanya. Dan supir tembak nampaknya kali ini. Tajung angin. Poin bertambah 5-3. Produk gagal terjadi. Parasi. Jatuh di luar lapangan. Dan pindah poin 4-5. Beserta poin-poin angka Najong angin. Apakah diri perjuangkan dengan baik satu poin angka bertengger di set pertama, ataukah satu balasan yang terjadi pada rekan-rekan Kerang Anyar. Angka tinggi bola free. Satu pergerakan bola free bagi Ibo. Ibo 5 sama. Son minum tangannya. Bisa tempur mencoba bergerak untuk melakukan sebuah shot dari Dusun Sudarma. Bola pertama dari Seraraka. Alvin angkat tinggi strike. Satu pukulan yang mencari daripada Davio Walet kali 6-5. Sampo bermuda memperlahi poin-poin angka dengan akselerasi penampilan yang cukup istimewa di sore hari ini. Cuaca yang sudah mulai dingin dari terik matahari siang hari tadi. Yes! Bola free, bola bonus yang terlintas bagaimana Raka kali ini. Poin pertama menjadi 7-5. 7-5. Satu gerakan konsentrasi penuh angka tinggi lepas. Satu lemparan batu terlintas daripada seluruh angka tinggi lepas. Bola perlu terjadi. Randa bebas daripada Reggie Arisman. Pindah poin menjadi 6-7. Oki Damar lakukan sesudah. Bola pertama dari Nabil Walet. Baik, rata kali ini. Kerajaan dua lapangan pindah poin atau poin bertambah kembali menjadi 7-7. Poin 7-7. Oki Damri, bola pertama dari Nabil Walet. Angka tinggi mereka yang terjadi dan kurang tapi pasti. Hei. Regi Arisman, si kantong. Krengseng ke. Pertama dengan cukup baik. Apa terjadi kumpulan balasan? Digas kemang. Pindah poin 8-7. Permainan yang sudah terlihat meronta-ronta tentunya. Ini sudah mulai memanas. Bergeser ke kanan dan kiri mencari celah yang kosong. Kemana-mana Yudi Ketik. 9-7. 9-7 poin sementara di set kedua. Masih mounting poin untuk Dusun Cidar. Untuk kiri kan. Mau balik. Jangan lupa bagian daripada sosialisasi tentunya dari rekan-rekan PPS pada tanggal 27 November salurkan hak pilih Anda di TPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Sumedang tahun 2024. Salam PPS di Pondok. ASPPD ya gimana? Salam interaksi. Raka kali ini mencoba melakukan satu tekanan. Lompaskan satu pukulan dengan bola parabola yang terjadi. Dan pindah poin 8-9. Poin 8-9. Kali bersama Diki Ito. Diki Ito lakukan se. Ada yang dikatakan di sana. Angkat tinggi bola jatuh. Dan Oki Damar. Pindah poin 10-8. 10-8. Mimpin poin masih dari pergerakan Dusun Cidarma. Dania Regi Arisman. Pada dia kini melakukan jumping. Berita jauh di udara. Jurus penembak langit yang sudah terlintas. Dikeluarkan 9-10 pindah poin. Mimpin satu angka. Kali bersama Alvin. Rang ke belakang angka tinggi serangan dagungan. Bola para pemerintah. Woi. Woi.
Sadadal. Abang sudah jikra pemanas. Poin berpindah kembali menjadi 11-9. Poin 11-9 ada Yosi. Yosi kemana dia kirimkan? Satu pergerakan mencoba angkat tinggi lakukan sesudah. Bola pertama bagus. Nabil Parazi. Satu pukulan dari Parazi Nabil. 10-11. Jangan selingkuh. Satu pergerakan di Surabaya dengan lead point atau satu angka untuk bisa menyamakan ataukah bisa kembali untuk meninggalkan daripada Rusun Cidarma. Angkat, lepas, bola hey. Betul berganja bagaimana pisau. Satu ganjalan permainan Anda sudah terbaca nampaknya. Satu ganjalan penuh berbaris bagi kanan Prabu kelepas. Bola pertama sikat bang. Wow. Bayar membalas tempur, cek. cek dengan satu poin angka terakhir kembali untuk Dusun Cidarma 12-11. Kembali dengan center safety kali ini ada pergerakan dari Nabil Walid, bola kuih terjadi kualitas nyaris terbang. Hey, keren woy, satu tampil yang beracun berbahaya luar biasa. Umpan satu terjadi kualitas. Bagaimana satu cekrama yang cukup baik. Poin pertama kembali menjadi 13-11 datang dengan tiba-tiba di goreng dadakan 500-an tahu bulan 13-13 kembali bersama Gilang Gege. Satu pergerakan cepat Labuhan sudah melintas bola pertama dari Regi. Masih lawan kita bro. Indah poin 14-12. Satu bola tumpuk yang terlintas. Bergecol barisan pekir yang terpasang nampaknya. Kali bersama Rusun Cidarma. Labuhan sudah ada bagus dengan Alvin Akad. Satu loncatan yang cukup tinggi. Darat dengan cukup baik si kulit bundar di tempat yang kosong. Pindah poin 13-14. Poin 13-14 Nabil Farasi. Kepada dia kirimkan angka cipik seberapa sudah bola pertama bagaimana sikat. Wais. Satu pukulan yang melintas bagaimana pergerakan cukup baik daripada Regi Arisma. Pindah poin 15-13. Poin angka masih dipimpin daripada Dusun Cidarma. Lakukan sudah daripada Bison. Angka tinggi nak Bio. Oh ternyata berakhir. Oh, jauh dikejar nampak sudah mulai meninggalkan. Sudah mulai diusahakan nama ternyata. Satu poin angka kembali untuk Karanganyar. 14-15. Nabil Walid lakukan sudah. Yudi Kemil. Satu perdana mencoba angkat tinggi bola para bola terjadi dua kali hendapan kaki dan terlihat bagaimana sentuhan jelas bergetar bintang yang pelanggaran menjadi dan poin 15 sama penonton angkat tinggi Nabil Walid bola pertandingan sobek alat ini silat jangan masih bertahan Uma Baruda jangan best ball ih di luar saat jatuhnya bola turun ke bumi di situ 12-11 Nabil Walid dan silakan diberikan waktu untuk bernapas dulu. Alah, masalah. Ini mau mencet yang ujian untuk tadi mati kapan cek? Oh, lanjut. Poin berbalik badan, berbalik memimpin poin daripada Karanganyar. 16-15 ada Yudi Kandil. Masih di rumah tetangga tentunya Raka. 16 sama. Poin 16 sama penonton. Dusun Cidarma Oki Damar. Lakukan sudah bola pertama daripada Nabil. Satu spike daripada Parasi. Dan apa yang terjadi bola masuk melintas. Barisan pertahanan pada Dusun Cidarma pindah poin 17-16. Dan yang sudah dikibo. Imbang satu pergerakan mencoba kembali dengan konsentrasi penuh. Lakukan sudah melintas belakang dan yes. Oki Damar.
7 belasan. Pemain yang paling diandalkan tentunya dengan satu pergerakan dengan cukup baik berkali-kali berturut-turut melahirkan semua poin. Akselerasi penampilan istimewa dengan cukup baik. Reggie Arista. Pindah baik 18-17. Setelah ini pertandingan antara Burun Dusun Anceng. Sebagai balon dan Sinangsik. Sebagai balon dan Sinangsik nanti persiapan. Poin 18 sama pelari yang berbahagia. Nomor punggung 99 ada Yosi. Kepada dia kirimkan timbang-timbang. Satu gerakan angkat tinggi lakukan sesudah pertama daripada Nabil Walid angkat bola free. Satu pukulan yang terlintas daripada Gilang Gege. Hari ini pindah poin 19-18. 19-18. Satu pergerakan rata kali ini lakukan lintas berputar mendari dan cos. Coba melintas balik angkat tinggi dan sifat bang. Yes, oh, tidak bang. Tidak poin 19-20. Satu pergerakan Oki Damar yang sudah poin menyala hari ini. Sore hari dengan cuaca yang cukup dingin. Satu poin angkat terlintas untuk mencoba yang menemukan 19-20. Ada suara raka di sana Alvin. Menunggu skor ini set kedua tentunya poin-poin akan terlintas. Satu pendapat daripada Gila Gede. Lakukan serangan Regi. Oki Kamal. Ini poin 20-21. 20-21. Saling tembak-tembak menembak tempat kesusikan. Dari kedua tim dengan satu akurasi umpan-umpan yang cukup baik. Lepas kembali pukul daripada Yuki Kedia Alvin. Baik dari Nabi Walid tempatnya. Kenapa dikembalikan? Tidak tertolak, tidak terselamatkan. Poin berpindah 22-20. Bikin poin dari Bali Desun Karanganyar. Satu pergerakan dari para Rasi. Satu pergerakan mencoba kembali. Dan angkat tinggi baik Reggy Arista. Tiga poin mengajar. Poin angka untuk mencoba beranjak untuk meninggalkan. Poin bergeser. Ini satu angka 21-22. Satu pergerakan daripada Pisang Tempur lakukan susunan dan apa yang terjadi dalam satu lapangan kita poin 23-21 Dusun Cidarma Ayah penonton Raul karena suaranya spike kembali dan satu tembakan kita yang terlintas sebagai bola poin terjadi satu balasan kita Yosi kali ini sudah poin 22-23 Ki Yosi 22-23 saling kejar mengejar akan saling bergantian untuk memimpin poin akan Wai masih bisa bonus kita pergerakan-pergerakan yang sudah mulai terlihat cukup lincah. Tidak membela kesempatan begitu saja. Detik-detik menegangkan nih, poin krusial 24-22 antara tim Karanganyar versus Sidarma. 23-24. Satu angka untuk menyalakan, satu angka
misi depo tentunya untuk para penonton yang hadir di season pertandingan menuju sore hari itu makin ramai. Satu pergerakan napas yang sudah tidak beraturan. Duduk tidak enak, berdiri tidak enak. Apakah ini namanya cinta, brother? Alvin, lakukan sudah. Bola pertama diputar, jilat selubung. Wena, 25 sama. Perhatikan penonton bagaimana Yosi tarik nafas. Satu pergerakan lepaskan meletus balon hijau. Satu peluru yang lepas dari tepisnya. Bola libero Yosi. Satu pergerakan 26-25 pada penonton. Sama sampai 40 pun saya tunggu. 27 sama senap jantung dulu. Hilang gege. Oki Damar, satu poin di penghujung. Sudah putus nyambung poin angka, saling bergantian memimpin poin. Sudah saling serang menyerang tentunya kalau jual. Dua beli. Satu angka tinggi lepas. Game point. Set kedua kembali dimenangkan oleh tim Cidarma dengan skor 29-27 atas lawannya tim Karanganyar. Motor mana?